Jangan lupa tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa lagi bunyikan loncengnya ya. Teng teng. Guys, selamat datang di channel Viko Safiko. Oke, kali ini aku akan membahas ini guys. Dan ini adalah KLX yang dimodif ban cacing. Oke, ini diganti ban cacing ya teman-teman. Ban ukuran 17an yang depan, belakang juga 17an ya. Dan ini guys, motor ini tuh gimana ya rasanya? Nanti coba kita test drive ya. Dan ini kameramen, kita akan bahas review singkat ya. Dan ini yang bannya ini pakai ukuran 215 guys. Dan ini velgnya pakai TDR ya guys, TDR ukuran 140 guys. Bayangkan guys, biasanya kan di modif supermoto ini. Nah ini modif seperti ini guys, jadi kelihatan gimana gitu ya. Dan ini banyak depan pakai Premax ukuran 60/80 ya. Dan tromol sendiri masih bawaannya ori. Oke lanjut. Oke, dan ini decalnya ini ada angkanya ini 62 BB Gang. Ini yang punya ya teman-teman. Gak tahu ini kok dikasih nomor kayak gini itu seperti apa ya. Dan kita nggak bahas itu teman-teman. Kita bahas ini. Ini stang pakai pro taper ya. Ini ada sponnya. Dan gasnya sudah diganti gas spontan ini ya teman-teman. Sekarang kita bahas yang ini teman-teman. Ini yang belakang sama kayak yang depan ya, pakai ukuran 60/80 ini. Dan ini jaraknya ini ya teman-teman. Dan ini sudah dimodif seperti ini ya guys. Oh decal ini teman-teman, ini decal ini habis 350 nih seperti ini. Ada angka 62 nya dan saya nggak tahu ini artinya apa 62. Kita nggak bisa dibahas itu ya artinya 62 ya teman-teman. Dan ini kayak motornya si Agus Kotak itu teman-teman. Agus Kotak kalian pada udah tahu kan Agus Kotak ini ya. Dan untuk spek mesin teman-teman, ini saya kurang tahu juga. Dan yang ini sudah diganti karbunya ya. Kalau karbu sudah diganti PE ukuran 28 ya. Ini PE 28. Kalau mesinnya saya nggak tahu. Soalnya yang punya sendiri nggak ngasih tahu ya, guys. Dan ini kayaknya sih, belum dioprek sih. Oke, lanjut. Dan ini pakai knalpot, saya kurang tahu ya guys. Dan soalnya ini enggak ada mereknya dan nanti saya takut salah nyebutin merek ya, karena itu enggak saya omong ini. Kenapa ini
dan ini kayaknya knalpot buatan sendiri. Seperti ini ya guys, ini bisa dikatakan sih low budget ya. Yang depan itu pakai TDR, yang belakang juga pakai TDR velgnya, dan ukurannya itu kecil-kecil ya. Depan 140, yang belakang itu ukuran 160. Jadi kalau di total keseluruhan itu kurang lebih 1 jutaan ya teman-teman, itu sudah bersama ban. Kalau per moto kan itu biasanya dikasih velg yang tapak lebar dan harganya juga mahal, dan bannya pun ada yang satu itu 500.000 atau berapa sekian gitulah teman-teman ya. Itu tadi review singkat kita ya teman-teman, dan saya mau coba test drive ini. Saya coba gimana sih rasanya pakai motor kayak gini ya. Ini ya, pendek banget ini ya. Jangan lupa komen di bawah ya teman-teman. Kita coba tes knalpotnya ya teman-teman, suaranya kayak gimana, kalian dengerin ya. Aku bawa ke jalan ya teman-teman, coba saya test drive ya, ini ikutin. Di jalan sih oke ya teman-teman, soalnya di aspal itu enak kalau ban cacing seperti ini. Dan maaf tadi nggak saya kebutin terlalu kenceng karena di sini banyak rumah ya teman-teman. Oke, next. Dan ini ya, tadi kalian sudah lihat ya test drive-nya, dan saya test drive-nya itu enggak gaspol. Karena kenapa? Nanti kalau saya gaspol, buat para warga nanti keluar ya teman-teman, dan saya enggak ingin itu ya teman-teman. Kita cukup tahu aja rasanya naik motor kayak gini gimana. Kalau menurut saya sih ya kurang recommended ya teman-teman, kalau untuk di kebut-kebutan di jalan raya. Kalau buat sekedar drag race atau yang seru-seruan lah ya buat setting itu oke lah ya, oke. Tapi kalau buat trabas nggak bisa teman-teman. Oke guys, dan modif ini semua ya seluruhan tuh kurang lebih 2 jutaan ya, 2 jutaan sudah bisa modif kayak gini ya. Stang dari detail, dari jari-jari maupun ban itu sudah termasuk ya guys. Dan low budget sih, low budget sih, kalau segitu sih sudah low budget dan standar juga sih. Kalau mau yang lebih ekstrim lagi silahkan, terserah kalian semua. Oke guys, ini kita sudah review ya dari ban, dari decal sudah kita bahas, dan kita sudah test drive, dan ini
ternyata kan recommended buat di aspal dan nggak recommended buat di tanah ya. Next konten saya akan buat pakai motor ini di sini, kameraman sini sama di lapangan di tanah ya. So terus ikutin channel Fiko Safiko dan jangan lupa support kalian, subscribe yang belum subscribe dan yang selama ini sudah dukung saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman yang sudah support. Oke, akhir kata sampai jumpa di next video. Bye bye.